aku nak balon barbecue ni. Ni daripada kita orang lah. Aku ada di Awatif campsite. Satu je aku nak cakap. Terapung! Makcik tu cakap, ikan ni baru je ni. So, bagi aku, aku tengah makan ikan fresh. Oh, terbaik. Aku kalau sedap, aku cakap sedap. Aku tak sedap, aku tak cakap sedap. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke The VB Channel. Hari ni aku nak buat sikit makan-makan lah. Bersempena aku di Pulau Perhentian ni, hari yang kedua. Hari ni aku tak ada nak buat apa-apa berkenaan food review ke apa. Hari ni aku sambil santai-santai dengan kawan-kawan aku. Hari ni aku buat barbecue dalam keadaan yang agak sikit hujan kan? Tapi kita teruskan demi viewer The VB Channel. So, tanpa buang masa lagi, aku nak balon barbecue ni. Ni daripada kita orang lah. So kat sini pun ada sos. Kat sini ada ikan. So jom aku bawa korang, korang nak aku makan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sedap ni. Oh, tengok. Hari ni aku sampai specialist weh, nak makan. Kalau korang nak tahu kat mana lokasi aku makan ni, aku ada di Awatif campsite. Korang-korang yang ada plan nak datang ke Pulau Perhentian, korang boleh google, boleh cari dekat dia punya Facebook apa semua, Awatif campsite.
kat sini ada menyediakan macam-macam kemudahan. So korang boleh berhubung dengan dia punya tuan kedai. Korang boleh barbecue kat sini. Makanan dari sofa sedap-sedap. So malam ni aku tak nak cerita pasal kedai. Ini aku nak santai-santai dengan geng-geng BB aku. BB and friend. Kat mana-mana pun aku pergi dengan Ayin ke, kita akan terkejar makan ni. Taulah namanya kaki makan. Tapi jangan risau, kita bukan sembarang-sembarang ni. Nagar ke apa sana sini, kita makan santai-santai. Hari ni kita tak ada nak promote apa-apa. So untuk menikmati hari kedua di pulau. Barbecue dia tak baik. Satu je aku nak agap. Atas apa? Sedap. Kuat hati. Kita try ikan dia pula. Tengok pergi dia macam mana. Ini aku tak sure ikan apa. Tadi aku ada beli dekat kampung nelayan di Pulau Perhentian ni lah. Dia cakap ikan ni sesuai untuk buat barbecue. Korang tengok isi dia guys. Terbaik. Wah, ni aku tolong cari kan dia. Betapa lembutnya. Dia orang cakap tadi ada makcik dia cakap ikan ni baru je ni. So bagi aku tengah makan ikan fresh. Terbaik. Kau tengok tu. Kau tengok tu isi dia. Kau nampak tak? Ayam padu, ikan pun padu. Nak cakap apa lagi kan? Time-time ni lah aku nak makan. Awatif campsite ni, bye. Ada, bye. Eh, hey, Ayin. Ada. Oh. Jumpa makan. Makan. Ayin bawa aku hotdog pula. Hari ni betul-betul lah aku makan lah. So aku nak share sikit dengan korang. Awatif campsite ni dia berdekatan je dengan Mimpi Resort. So dekat dengan JT. Dia berada di pulau kecil. Di Long Beach. Orang sampai-sampai je kau boleh nampak dah. Ui, sedap tu ayam. Aku kalau sedap, aku cakap sedap. Tak sedap, aku tak cakap sedap. Kalau korang boleh nampak kat belakang ni kan? Kalau korang boleh nampak kat belakang ni, tengah hujan kan? Tapi kita redah. Korang dapat tengok kat belakang-belakang aku ni, member aku ni, semua happening. Nak lemon? Hi guys, tengah bom! Dia bagi aku lemon. Kau tengok. Tak dinafi lah, air ni memang penyelamat aku. Dia sentiasa ada di mana-mana. Sebaik aku tak ada tangan Thanos tu. Petik pem. Dia terapung. Tak lemon terapung weh. Aku pun tak terfikir. So aku malah nak cakap banyak.
Aku nak makan dulu. Favorite aku ni, telur ayam. Terapung boy, terapung. Terapung. Ui. Kau. Hari ni terbaik. Kau tengok. Aku tak payah minta apa-apa, sampai je. Itulah namanya setia kawan. Ni air kau buat sendiri ke? Ha? Ha? Air buat sendiri ke? Awati bagi. Oh, Awati bagi. Ui. Kita try air dia. Sedap. Nescafe dia kena pula tangan kena susu ni. Odok ni aku tak boleh nak cakap apa dah kan. Korang pun tahu apa rasa dia. Sepanjang hidup aku, aku rasa odok ni sama je rasa dia. Ha, cuma dia ada kelainan lah. Ya, ada odok, ada cheese. Kan? Adalah kita rasa barbecue sikit. So, kita bedal. Ayam dah settle lah. Oh, dia tak baik pula kan letak lemon. Aku tak terfikir weh. Kalau kau boleh tengok sos ni. Terapung. Oh. So besok kita nak gerak balik dah. So apa yang aku boleh cakap Pulau Pontian ni, alright. Okay, last bite. Last guy, life. Life eh, last. Okay guys, berakhirlah episod kedua di Pulau Perhentian. Itu sajalah yang aku boleh share kat korang. Ayin boleh share kat korang daripada hari pertama. So, aku hari kedua kan. Okay, jangan lupa like, comment, share dan yang paling penting, paling penting tau, subscribe dan jangan lupa tekan loceng di bawah. Ha, korang memang awesome. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Peace.